Belimbing atau yang dikenal dengan nama star fruit di luar negeri karena bentuknya seperti bintang, merupakan buah lezat yang banyak ditemui di Asia, tidak terkecuali di Indonesia. Selain menyegarkan, manfaat buah belimbing bagi kesehatan tubuh, sayang untuk dilewatkan. Buah yang kulitnya berwarna kuning dan hijau ini memiliki daging putih manis serta asam. Terkadang langsung dimakan setelah dikupas, tapi juga bisa dijadikan jus. Lalu sebenarnya, apa saja manfaat buah belimbing pada tubuh Anda? Apakah manfaatnya, selezat rasanya? Berikut ulasannya. 1. Antiinflamasi. Manfaat buah belimbing yang pertama adalah mengurangi risiko terkena peradangan dari radikal bebas. Hal ini karena belimbing mengandung zat antioksidan flavonoid. Selain itu, khasiat buah belimbing lainnya adalah kemampuannya untuk membantu proses pengeluaran racun dalam tubuh berkat kandungan vitamin C-nya. 2. Sehat untuk jantung. Manfaat buah belimbing yang tidak disangka adalah kemampuannya menjaga kesehatan jantung. Kandungan kalium dan natrium pada belimbing dipercaya membantu menjaga tekanan darah tetap normal. 3. Anti-kanker. Karena kandungan antioksidan yang tinggi, manfaat belimbing yang bisa didapatkan tubuh adalah melawan berbagai macam radikal bebas dan zat karsinogenik pada tubuh. Rutin mengonsumsi belimbing juga diyakini akan menurunkan risiko terkena kanker usus besar dengan signifikan. 4. Kesehatan kulit. Tidak hanya mampu mengeluarkan racun, kandungan antioksidan pada belimbing juga dipercaya bisa berimbas pada kulit. Efek positifnya, kulit menjadi lebih sehat, lebih lembab, dan mencegah munculnya jerawat hingga keriput. 5. Membantu produksi ASI. Bagi ibu yang kesulitan memberikan ASI pada anaknya, tak ada salahnya untuk mengonsumsi buah belimbing. Manfaat buah belimbing ternyata dapat membantu ibu memproduksi ASI setelah melalui proses persalinan. Sejumlah gizi baik yang ada di dalam belimbing diantaranya kalori, karbohidrat, mineral, kalsium, dan zat besi. 6. Menurunkan kolesterol. Manfaat belimbing yang satu ini sangat berguna bagi Anda yang didiagnosis memiliki kadar kolesterol dalam tubuh tinggi. Khasiat belimbing ini dipercaya dapat menjadi efek penurun kolesterol karena bisa meningkatkan pembuangan kolesterol, asam empedu, dan lipid melalui kotoran. Selain itu, serat pada buah belimbing membantu menurunkan kadar kolesterol total dalam tubuh. 7. Menjaga kadar gula darah. Kandungan serat dengan jumlah tinggi dalam buah belimbing membantu penyerapan glukosa dan memperlambat difusi glukosa ke dalam aliran darah. Hal ini membantu mengendalikan kadar glukosa dalam darah. 8. Menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Mengonsumsi buah belimbing baik dalam bentuk jus atau smoothie bisa membantu menghilangkan lemak melalui kotoran, dengan demikian hal ini menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. 9. Mengatasi mah. Khasiat buah belimbing lainnya bisa digunakan untuk meringankan masalah perut seperti mah. Selain itu, ekstrak daun dan buah belimbing diketahui memiliki sifat anti-ulkus karena mengandung terpenoid, flavonoid, dan lendir. 10. Membantu penurunan berat badan. Bagi Anda yang sedang menjalankan program penurunan berat badan, sepertinya Anda harus memasukkan belimbing dalam daftar asupan yang harus dikonsumsi. Satu buah belimbing berukuran sedang terdapat 9 gram karbohidrat dan 3 gram serat makanan. Walau banyak manfaatnya, buah belimbing tidak boleh dimakan oleh penderita penyakit ginjal. Jangan pernah masukkan buah belimbing ke dalam menu makanan Anda apabila Anda memiliki sakit ginjal. Sebab ginjal yang tak sehat tidak mampu menyaring racun yang ada pada buah belimbing. Nah, itulah beberapa manfaat dari buah belimbing. Semoga bermanfaat.